Okey. Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dengan motovlog. Motovlog lah. Entah. Tak ikut lah. Video lah. Video. Bunyi okey sikit kan? Sound. Test. Hari cuti, aku keluar ride lah. Mesti keluar ride. Sebab apa? Mana boleh biar motor tidur je. Mestilah nak pergi jalan kan. Malam kembalinya apa tu, Mamat 93 Mak Makwes beraksi dekat ni lah. Apa Lita Portugis tu, Portugis GP tu kan. Aku tengok dia main pun macam tak sakit je. Dia punya push tu sampai cium motor depan tu. Punya berani je. Tapi nampak dia walaupun dah satu season tak main kan, dekat setahun lebih lah, tapi dia still maintain the top 10 lah. Dia sejak dari semalam tu, lepas dia terceduk sikit tu, bukan jatuh tu orang lain, jatuh tu Rosi ada jatuh. Lepas tu top 3 pun ada jatuh. Sayang serius sayang. Dah nak habis game kot, dalam 4-3 lap macam tu kot. Elak aku dahsyat lah, terpegun lah tengok mak-mak aku ni. Dia dapat perform macam tu kan. Aku ingat dia nak relax. Lepas tu ada video MotoGP Instagram share kan. Dia pun tak sangka dia boleh buat macam tu balik. Sebab tengok dia macam menangisi. Menangis. Dia menangis lah di saat-saat dia duduk atas OC dah tu kan, kat paddock pit tu. Apa dia cakap? Motor aku dah sembang lah itu kan. Tapi tak jalan, tapi malas pulang lah. Okay, mic. Aku beli mic, baru beli mic tadi kan. Okay, mic yang aku beli ni mic untuk GoPro lah. Direct tu cucuk. Aku tahu benda ni maknanya tak ada lah the best perform kan. Tapi ni je lah niat untuk aku tak serabut lah nak set up semua. Cuaca elok hari ni. So kalau ada apa-apa konten yang apa nak aku buat, aku letak kat bawah. Komen lah bawah. Aku tak expect pun ada orang komen, tapi kalau ada letak lah. Lepas tu aku akan consider lah, aku nak buat ke tak. Mungkin bagi aku idea lain ke. Okay, cakap pasal motor kan. Big Wing ke Honda Malaysia lah. Ada announce satu motor tu, iaitu motor CBR 900RR. Mesti ramai yang cakap kan, mahal motor ni. Uish, baik tambah sikit beli ni, baik tambah sikit beli tu. 900cc je pun harga tu kan. Nampak? Dia bila bila harga macam tu yang susah sikit nak jual tau. Kalau hangpa tengok R6 kan, Yamaha R6 kan, aku sendiri pun tak pernah nampak atas jalan. R1 lagi banyak aku nampak atas jalan. R6 ni aku nampak kat kedai lah. Kedai kat rumah aku tu.
Ayo, gelap nak hujan lah. Alamak. Ayo, hujan lah. Ayo, kena hujan. Alamak. Ayo, sudah hujan. Ini kena patah balik ni. Tak jadi ni. Aduh, kat mana U-turn? Dah lain lah jalan. Alamak. Tak boleh jalan lah. Aku bukan apa, aku tak takut rasa. Tapi ha, ni GoPro ni, aku pakai open casing, tak bawa waterproof. Aku GoPro 4, GoPro 4 tu. Betul ke hujan tadi? Kayak lori. Aku depan tu ada lori ke? Depan ni macam dah tak basah lah. Oh itu. Hei, hujan. Hujan, bos. Eh, itu apa tu? Ada kita spy ya? Apa? Lah, kat sini juga. Barai ni Jalan Kelang. Inilah Jalan Kelang. Aku rasa jalan ni semenjak aku first time lalu dari tahun. Wuih, jangan terus kona bang. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Selamat. Nah, kalau jadi macam tu, kita mesti akan panic braking eh. Bila panic braking, mostly orang kita bawa motor lah, dia tak tangan macam, dia tak ada letak macam ni. Dua jari, aku suka letak dua jari. Mostly tangan semua jari kat throttle. Lepas tu bila nak break, semua tangkap. Pak, macam tu, terus melekat. Itu yang buat jatuh tu. So bila pak ni, kita tak boleh sangat nak control apa ni, break lever ni. Sebab tu aku suka pakai dua jari. Kalau rasa nak santai sikit, satu jari. Aku punya motor kecil pun aku pegang macam ni kat, dua jari dekat lever. Bagi kita standby lah. Bila kita tekan tu, ada tu ada load nak break tu kan. So kita dah boleh agak lah takat mana kita tekan. Kalau kita tak pegang, kita terus pump grab tu, memang break terus lock lah. Dengan kata ABS takkan jadi, ada agak boleh jadi. ABS pun bukan aku nak pelekehkan ABS, tapi dia mesin kan, mesti ada error ke lah. Dia tak ada lah macam betul 100% anti-lock kan. Ya Allah, jalan ke apa ni? Jalan ke pantai. Ayo, tiba-tiba hujan. Aku tak pernah masuk ini, saja nak jalan. Macam best lah. Oh, tak ada hujan tadi. Bodoh bonggol. Cik baik. Bogo sama kala dengan jalan. Aku tak puasan. Apa ni, ada barang?
terjatuh. Aku tak tahu orang punya agama nega ke sampah. Hei, wak hal. Mana pandai ada cari lagi jatuh. Ha, nampak kat sini. Sini selamat kot. Kan kena ubah. So selamat, taklah longkang sumbat pula lagi. Alright. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, tu lah. Antara risiko-risiko daerah jalan. Kalau kita boleh berhenti, ha, macam aku tadi kan, tak banyak kereta, boleh berhenti. Kalau banyak kereta, aku cuba untuk selamatkan. Tapi tengok keadaan. Bahaya ke lah untuk risiko kan. Tambah-tambah macam asyik baik jalan ni landai lah, mendetak. Dia flat lah. Kalau jalan bukit, kalau kita berakan dari bawah bukit, dia naik dia tak dapat kita tau. Tu antara risiko-risiko yang kita kena fikir ke lah. Nak tolong apa pun. Aku ha tu lah. Video ni lain sikit setting dia. Aku set dia sebagai 2K 1440 apa nampak kan. Ya kot. Ha, aku set 2K. Aku nak tengok perbandingan video ni dengan video 60 frame FPS tu kan. Mana lagi better lah. So hampa komen lah yang mana lagi elok. Yang ni ke yang video itu. Sebab aku cuba nak mendapatkan nak tengok resolusi tinggi macam mana kat YouTube. Dia apa layan bunyi angin kan. Alright, so aku rasa tak ada apa dah kot. Mungkin tengok lah, kalau aku rajin aku buat lagi video. Oh yeah. Sebab aku pun wah, kalau aku keluar, aku weekend tu aku rasa larat. Bukan weekend lah, cuti lah. Aku cuti aku rasa larat. Aku keluar lah, aku buat video ke, aku ride ke. So aku tak ada apa nak cakap dah. Tengok aku buat, tunggu lah video, next video ke. Bagi komen sikit, improve apa nak improve kat komen bawah. So, itu je kot. Assalamualaikum. Happy fasting. Selamat berpuasa. And have a good day. Ayo.